aku akan main Minecraft lagi. So Minecraft ni aku akan, aku ada join satu server ni atau realm. Nama realm tu ialah Life After Death. So Life After Death ni dia game ni agak menarik. So diorang ada buat cocok edens yang aku dah check. Dan bukan setakat tu je, aku akan record bersama dengan si siapa tu, Farclone. And then bersama dengan GGMY atau Reclaim sebagai grup game Malaysia. Kalau korang nak aku teruskan pada video ni lagi, korang boleh komen semua. So yeah, let's go. Okay, so korang, ini pada ini aku akan record. So bersama Faye dari kat bahagian LED atau Life Today. Yes, Faye. Oi, senyap pula dah. Faye? Yes. Ah, okay. So, macam korang apa? Tak, sikit saja nak bagi suara sikit, bagi ni sikit. Okay, masa tu ni ya dulu. Okay, so korang memang suka buat kecoh eh. Okay, so Fakro, review tempat ni eh. Dengan suara slow kau ni. Okay. Oh, kau dah ni ke? Kau dah masuk. Apa? Oh, apa? Kau lupa penerangan kat atas. Aku dapat damage. No. Access 10 nyawa sekarang. Ah, ya. Yeah. Tak apa, lupakanlah nyawa tu dulu. So, ni tempat apa ni? Ni tempat apa ni? Contoh kedai? Ni tempat apa dah buat lah. Bawah ni adalah apa? Area. Sub area. So korang boleh bekerja beli dekat dalam ni. Ada satu benda yang ada. Macam menarik. So ya, yeah, ni ada kedai yang dah buat. Tapi kedai ni a bit scam je sebab apa, bayar dia mahal tapi sejam je. Mana korang rasa? Aku tak boleh baca lah tak sempurna. Dia sebab terlalu apa ni, kalau dekatkan je. Wah, ni scam betul lah. Apa ni? Ni ASP, ni AFK Fish, ni Bodyguard. Semua tu boleh buat sendiri kot, rasa tak perlu. AFK Fish tak perlu, boleh buat sendiri. Bodyguard ni main-main tak perlu, boleh buat sendiri. Dah. Okay, okay. So, nampak ya? Okay, tak, aku harap penerangan kau tu boleh dengar tu dalam video aku ni. Aku lebih dekat dengan speaker. Nama dia? Aku dekat speaker. Okay. Nah, si slow sana ya. Suara Hadi pun kuat sana ni. Kasi tu apa? Oh, sorry. Aku tak dengar suara, aku tak dengar. Dah? Kenapa? Sekejap, sabar. Jangan. Ah, tak, kau terus terang lah. Okay, so ni tempat apa? Apa ni? Ini tempat apa? Kita bayang tu kau masuk balik kan, ada isu. Ada hujan. Okay, sini hujan, tempat hujan. Kat sini ada boat untuk bateri di mana kira tak payah crowd boat, boleh ambil boat dalam ni. Sangat menarik tu. Kat sini untuk siangkan, bagi contoh. Good morning. Okay, wow, nice. Macam menarik. Kat sini ada boat. Okay, ada boat apa? Okay, kat sini pula adalah shuttle box. Korang boleh ambil sejak sekurang untuk ambil apa shuttle box korang. Satu. Sambil. Ya. Apabila anda tengah like tapi anda rekod juga. Hari biasa. Okay, so ada baca ke box. So dia kata ramai kat eh. So ambil lah Faye, buat apa? Ambil lah. Kenapa? Untuk mengambil dulu barang dalam tu.
ambil dulu barang dalam tu baru pecahkan. Kenapa? Momok. Ramai. Eh, sekejap. Oh, dah ni. Ah, ya. Terima kasih untuk semuanya, ya. Kaki live kat ni? Aku tak live, ha? Kaki tak live lah. Dia dah record. Oh, ya. Aku baru rasa dah. Aku pergi suruhkan speaker. Lepas tu, aku dengar kan suara pakro tu. Aku dengar suara aku ni. Suara aku balik. Enak, Kaki. Ramang aku dengar suara aku balik. Ah, thank you. By the way, apa kira apa fahami konsep info kita nombor 7 dan juga nombor 8. Nombor 8. Ah, baru dengar, baru dengar suara aku. Oh no. Info nombor 7 dan nombor 8. Apa jangan percaya apa yang anda lihat kerana semua itu hanyalah ilusi semata-mata. Apa maksudnya tu? Kerana okey, dalam realm ni apa yang kau lihat semua tu kau jangan percaya. Macam nampak apa? Kau nampak ada benda, kau nampak ada benda bawah tu. Macam, eh ada treasure lah, kau terjun. Kau akan mati. Like chest ke macam tu? Like chest ke iron golem pun jangan percaya. Oh. Ah, okay, takkan misteri. Okay, okay, aku bagi hint je lah tiga eh. Ada barrel. Barrel. Chest dan juga iron golem. Kenapa barrel? Tak tahu. Okay, kau akan tak tahu. Aku cuba cari bawah ni ada tak? Tak, ya, ada. Kita ada. Okey, terjun bawah. Turun bawah. Kenapa tak ada bawah tu? Ada treasure bawah tu. Betul pergi. Ya, ya. Oh. Ada cik minteri tak? Betul pergi. Tak. Ya, ya, ada. Ada. Eh, oh no. Oh, eh, eh, eh. Fei, Fei. Fei. Oh no. Oh no. Oh, Fei. Oh, Fei. Wait, wait, wait. Ada sesuatu. Okay. Nak beli phone. Tak senang je. Weh. Dah, oh ingat dah mati dah. Okay. Tak guna betul. Tu saya nak bagi tahu benda tu walaupun kita nampak eh ada treasure dah bawah tu jangan pergi. Kerana yang semua itu hanyalah ilusi daripada mata. Wow. Tu orang ngancam. Yang 10 nyawa pun dah berselam. 10 nyawa eh. 10 nyawa tu tak apalah kita bagi chance lah. Tak apalah. Okay. Weh, masih boleh. Nak buat macam mana hebat? Alah diam aku kau dah 8 bising. Ah, oh, dia. Ya. Okey, nombor 8 di lama punya satu kerana ada player yang hampir putus asa ya sebab tak jumpa dia orang punya rumah. Ah, tu privacy. Privacy. So, jangan putus asa. Lagi apa difficulty hard mode. So, zombie hit kau mungkin akan makan 2 atau 1.5 heart. Agak sakit lah juga. Okay. So, sepatutnya player hanya mendapat 5 nyawa sahaja tapi faker dapat 10 je. Ini tidak adil ya. Tidak adil, tolong buang. Tak, bukan faker seorang je. Bukan seorang, aku sama. Ada sakit juga. Sakit dapat 10? Haa. Eh, sebab add. Kalau add-end letak bawah ke? Masa susunan kalau tak bawah ke Adif? Apa jadi tu? Yang mana Adif? Adif YouTube. Tak apa, tak apa. Tak apa, nanti kita akan semua tu. So rasanya itu semua dah siap. Apa? Ni. Kita bawa lah. Ada apa easter egg ke? Oh easter egg. Ni seorang lagi siapa ni? Fight. Fight. Blazing dude ke? Blazing dude ke apa ni? Oh Balzing. Yeah. Balzing dude. Sedap nama dia. Balzing. Balzing. Abaikan. Biarkan je. Tak pasang lagi nama dia tu lain. Tu kan doktor rekod tu cakap apa je. Dia hancur kan tu balik. Okay. Okay, 4 rules eh. Okay, player must record on stream on D3 year. Especially on there. Wah. So, kau kena record kau kena record atas stream kau dalam realm ni terutama waktu kau mati kerana itu adalah content. Macam ni. So, nombor sakit lah. So, nombor 2. PvP reasonable but respect each other. Ya kau respect each other lah. Takkanlah macam like contohlah macam tadi. Okay, tadi yang tadi berlaku. Aku dah jalan jauh-jauh. Tiba-tiba kawan kau bunuh kau. So kau patah balik ke belakang. Dia akan menyakitkan ya. Yes. Macam seorang lagi pukul kau tu ke? Yang ni. Jangan gila. Ya Allah sakit. So yang ni. Okay, yang ni rules nombor 3 ni memang kita ketatkan.
iaitu player item. So jangan sebutlah. Macam sebelum ni. So nombor 4, okay, ramai tak faham nombor 4 ni sebenarnya. Okay, if you want to travel, please travel in pack. Maksudnya, kalau nak travel, travel jauh, kita cari dah apa like mention ke apa ke semua tu, please travel sama-sama. Kalau boleh yang dalam liang tu ramai, pergi semua, pergi semua. So kita tak terlalu load. Tu nanti bincang ni. Oh, aku dengan Syakira pada mohon nanti. Okay, contohlah, okay, dalam dream kan sekarang ni ada aku, Sakit, Alone, kau, Vim dengan Fat kan? Pukul lah. Lagi. So, ke kalau, contohlah kita nak cari apa, dungeon ke, apa ke, tak kisahlah apa-apa kan. Kita pergi ramai-ramai, sama-sama. Kalau boleh semua dalam dream, semua gerak sama-sama. Okay, faham? Faham. 5, please make a smooth face tone. Tepi, aku nak basi lah. Please make a smooth face to the scene and make it off before you disconnect from Riam. So, maksudnya, kalau nak buat mesin redstone dibenarkan. Tapi kalau boleh buat yang smooth punya lah. Kalau nak boleh, boleh nak buat berat-berat. Tapi tutup lah sebelum kau nak tidur ke atau kau nak off ke. Okay. Resource server keep load. Sebab bila player tak dalam Riam, Riam akan bergerak, Riam akan rest tau. Tapi bila tak ada redstone machine yang bergerak, dia akan keep going, going, going. So macam benda tu akan keep load, load, load lah. Oh, lagging lah. So, okay. Nombor 6. Nombor 6 ni aku mengharap sangat semua patuh lah. Aku tak nak buat macam season 1 terjadi. Apa jadi? So, nombor 6. Make sure to build a base in 200 block from each player and make it 200 block base and above. Eh sorry, tu nombor 7. Ya, aku masukkan tadi nombor 7. Macam ni, eh, kalau boleh buat apa base tu 200 block daripada setiap player lah. Kecuali kalau kau dari kau apa set untuk kau sama-sama. Ah, pasal kata aku dah langgarkan apa ni? Apa? Aku terbreak ni. Huh? Nanti aku tak nak boleh, aku ada bawa. Sebenarnya apa tu? Terpecah daun. Oh, it's okay, okay. Okay, nombor 7. Please build a base far from spawn area. Berdasarkan aku dengan nah, enjoy the server. Gabung tapi lebih kurang lah. Macam bisa support lah benda. Okay, nombor 7. Please build a base far from spawn area. Sebab season 1 ada orang pergi buat rumah depan tempat spawn. Depan depan. Itu aktif. Ha ya aku. Ya apa salah aku ya? Salah. Green. Chris. Okay. Please do not break anything on this area. Okay. Janganlah jiba gatal sangat. Macam nak pecahkan benda ke. Itu ya. Nak mengadu boleh tak? Okay, mungkin rasanya review kita rasa dah habis ke untuk sekarang ni. Mungkin nanti aku akan rekod untuk jelajah semua ni. So, aku rasa tamatkan di sini je lah kot. So, korang kena katakan bye-bye ke, kata bye-bye semua tu. So, aku tamatkan dulu. Hey. Okay, bye-bye. Bye-bye. Oh, shit. Okay. Korang share dengan video tadi. Kalau korang rasa syok dengan video ni, apa kata korang like, share lah video ni kepada siapa dan jangan lupa like dekat video ni supaya aku boleh teruskan pada video ni. And so kalau korang rasa macam menarik kan, apa kata korang share lah bagi untuk showcase kalau aku adance ke apa ataupun apa-apa lah pasal tentang Minecraft yang korang minat. And so yeah, dan thank you so much watching this video dan aku akan jumpa korang akan datang. So yeah, goodbye.